Joinin MPM Mutia. Transport Tranek. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to. Yo, I got a shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. Assalamualaikum sobat CCTV Damas Raya. Sore hari ini kembali kita hadir di hunting di rest area Rumah Makan Omega Gedung Medan Damas Raya. Terpantau ada 3 unit bus Sumbar, bus transport Palala dan MPM Perkasa 65 Sutang Kelas yang sama-sama menuju rantau. Istirahat di Rumah Makan Omega Gedung Medan jam 3 lewat 45 menit. Sepertinya ada 1 unit bus untuk bersiap-siap melanjutkan perjalanan menuju rantau Jabodetabek. Satu unit Palala dengan julukan Mugello E14 sudah bergerak keluar parkir Omega untuk melanjutkan perjalanan. Dari arah Padang masuk satu unit lagi MPM Sultan Kelas, sepertinya berjulukan Samande Firkansa 75. Sultan Kelas dengan Mercedes OH 1626 Air Suspension Jetbus 30 Sadi Putro. Langsung ada 2 unit Sultan Kelas yang sama-sama parkir sore hari ini yang sama-sama bertugas menuju rantau. Satu unit berbodi Laksana dan satu unit berbodi Adiputro. Jam 4 lewat 10 menit, masuk satu unit bus Yuanda Prima tujuan Medan dan Firkansa 51. Dan di ujung ada 2 unit lagi MPM bersama 1 unit Kumarang Jaya menuju kelas. Dan ada langsung masuk ada sekitar 6 unit bus Sumbar MPM menuju kelas dan Yuanda Prima. Jam 4 lewat 20 menit masuk satu unit lagi Gumarang Jaya dengan Nopin 59. Total ada 2 unit Gumarang Jaya dengan 3 unit MPM dan 1 unit Yuanda Prima tujuan Palembang yang sama-sama parkir sore hari ini di Rumah Makan Omega. Dan yang dari arah Padang sepertinya ada masuk satu unit lagi bus, sepertinya unit transport.
transport dengan Nopin 55 Kudo Gadang. Jam 4:32 menit, bus MPM Tirkamsa 75 Sultan Kelas bergerak untuk melanjutkan perjalanan menuju Rantau. Sudah masuk satu unit lagi busan tujuan Bengkulu. Dan di belakang sepertinya ada satu unit ANS yang menuju Rantau. Dari arah Padang masuk satu unit lagi bus Sembodo, sepertinya dengan unit sweet kombinya. Informasinya sweet kombi bus Sembodo semakin diminati. Informasinya ada 2 unit bus sweet kombi per hari yang menuju Jakarta, dan ada 2 unit bus eksekutif plusnya yang juga menuju Jakarta. Total ada 4 unit bus Sembodo yang berangkat bertugas menuju Rantau atau Jakarta. Sweet kombi Sembodo sudah mulai diminati oleh perantau Sumbar menuju Rantau. Bus Honda Prima tujuan Palembang langsung bergerak meninggalkan rumah makan Omega, dan ada satu unit bus NPM. Dan satu unit lagi MPM Firkansa 51.
unit Gumarang Jaya langsung sama-sama bergerak. Dan ada unit ANS Plong. Semoga selamat sampai tujuan. Dan satu unit lagi Gumarang Jaya.